Pemerintah Kota Jambi menggelar peringatan Haul Al-Habib Idrus bin Hasan Al-Jufri yang bergelar Pangeran Wirokusumo dari Kesultanan Jambi. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Ihsaniyah, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi ini diikuti oleh ribuan jamaah yang datang bukan hanya dari Kota Jambi, namun juga dari berbagai daerah dalam maupun luar provinsi. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Jambi yang menyempatkan diri untuk hadir turut memberikan sambutan. Tidak hanya itu, Wali Kota juga ikut melaksanakan ziarah ke makam Pangeran Wirokusumo. Kegiatan ritual ini merupakan wisata religi yang dijadikan agenda tahunan oleh pemerintah Kota Jambi. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pengembangan seberang Kota Jambi sebagai pusat wisata religi. Selain mengapresiasi kegiatan haul Pangeran Wirokusumo, Wali Kota Jambi juga mengajak jamaah untuk meneladani Pangeran Wirokusumo yang bukan saja seorang pendakwah, namun juga merupakan pejuang dari Kesultanan Jambi. Kami di Masjid Ihsaniyah, tepatnya di depan makam Pangeran Wirokusumo, memperingati haul Pangeran Wirokusumo yang kami laksanakan setiap tahun. Ini sudah tahun ke-8 dan didukung oleh pemerintah Kota Jambi. Tadi saya berpesan juga kepada Kepala Dinas Pariwisata supaya tahun depan nanti anggarannya dinaikkan 2 kali lipat. Saya ingin bahwa kegiatan ini jangan cuma hanya haulnya, tetapi ada. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Bapak dan Ibu, kita...